Kali ini gue mau nge-review otomotif. Satu kendaraan yang mungkin one of the kind, unik, jarang dilihat di jalanan, dan keren banget. Apa itu? Ada di belakang gue, Hummer Limosin. Halo Brunsis, wah ketemu lagi di konten gue, Okan Cornelius Channel. Kali ini gue mau sedikit rekan. Apa itu rekan? Review by Okan. Jadi di rekan ini kita bisa nge-review apa aja. Kali ini gue mau nge-review otomotif. Satu kendaraan yang mungkin one of the kind, unik, jarang dilihat di jalanan, dan keren banget. Apa itu? Ada di belakang gue, Hummer Limosin. Jadi ini Hummer Limosin special custom, dan semuanya sudah di customize semuanya untuk kenyamanan para pengguna Hummer Limosin ini. Kita lihat depannya dulu. Jadi dari tampilan semuanya sudah di custom semua, dari kulit-kulitnya semuanya. Kita nyalain ya. Nah, sebenarnya kalau Hummer ini dari tampilan depannya tidak begitu beda, hanya dia benar-benar pakai serat karbon semua. Lalu furniture-nya semuanya diganti semua, kulit-kulitnya menjadi soundproof. Jadi kedap suara. Karena nanti kita mau ajep. Ya kan? Kalau yang lain-lainnya tidak begitu fantastik. Tapi yang mau gue kasih tau adalah belakangnya. Apa ini belakangnya? Karena kan Limosin, ya kan? Buat duduk kah? Buat tidur kah? Nanti gue kasih lihat semuanya, oke? Keren banget. Yap. Kita lihat dalamnya apa dan ada siapa di dalam. Oke? Hey. Makan Cornelius. Udah lagi rame. Welcome to Ibiza. Agak gila sedikit ya. The music please. The music belum ada. Oke, Bro Sis. Tadi gua habis rekan depannya. Kalau depan enggak begitu aneh, cuma ada serat-serat karbon aja. Ya tadi gua bilang yang aneh di dalamnya, di belakangnya. Jadi ini semi bar yang ada dalam mobil. Lihat double D. Gaya sudah bagus, ya kan? Yeah, welcome Okan. Welcome to Ibiza. Hey. Kita baru surprise Okan, jadi memang selama ini sebetulnya inilah kekayaan kita. You are not. Ini namanya Yolo Limus. Yeah. Okan, you are nothing. Not nothing, Okan. Orang gila. makanya Tuhan yang kasih gua apa-apa. Gila, ini bagus banget, guys. Keren ya. jadi ini bar bener-bener serasa kita di bar. Apa namanya, bangkunya, sofanya, semua atribut-atribut semuanya bener-bener menyerupai klub di dalam mobil. Jadi one of the kind, Hummer Limo gue ya. Hummer limo. Dalamnya dimodifikasi, aslinya kayak gini gak sih kok? Aslinya gak begini. Aslinya Hummer biasa gue ya. Ini biasa. Hanya satu yang putih di sini. Indonesia, hanya satu. Lalu dimodif kayak begini. Dimodif, iya. Jadi ini biasa suka dipakai, disewa sama pernikahan, ya kan, acara-acara yang elegan, yang mau tampil beda, sunatan. Agak beda ya. Gua kalau kayak gini pergi ke Pacific Place pakai suit. Keluar. Gitu. Udah pakai limo begini, udah keren Pacific Place, terus nyetir sendiri. Mau parkir di mana? Gitu. Jadi emang ini beda semua dari interior, dari ini semuanya soundproof semua. Dia jadi suara di dalam nggak keluar, di soundproof. Semuanya sudah spesial. Dari pemakaian foamnya, komposisi bahan-bahan semua sudah spesial custom untuk karaoke. Lampu juga full LED. Ini sampai ininya aja semua karbon. Semua pakai serat karbon. Lalu
bisa minum-minum pesta-pesta di sini. Emang settingnya emang benar-benar bar. Bar in the car. Bar in the car. Bar in the car. Coba ngomong bar in the car. Bar in the car. Ah, oke, agak sedikit kasar ya, Mel. Kemudian YOLO, young one live forever. Ah. You only live once. Hah? You only live once. Gue you only live, bukan yang once live forever. Ya, lu tau gak? Gue di mobil ini ya, mulut gue tuh selalu pengen kayak gini. Oh, gue juga sih, Den. Orang gila. Kayaknya, iya sih, kayak cukong. Kayak dunia, kayak dunia tuh sendiri ya. Dunia tuh di dalam genggaman gitu. Genggaman. Ini dunia gitu. Ya kayak dunia. Ini dunia gitu ya. Udah. Makanya kita enggak dikasih mobil ini. Enggak, karena balik ke dunia. Sombong. Tapi kalau gua di Jakarta ya, Bro, sih. Gua punya mobil ini sih, waduh gua sombong banget. Peduli setan lah. Orang tua udah jangan sombong yang sombong. Gua punya Hammer. Yang pasti pertama kali gua lakukan adalah gua usir dia dari kehidupan gua. Gua lu usir. Oh, gitu. Pasti. Oh, gitu. Kenapa? Enggak berguna. Moyo. Ini kira-kira ya. Pengen tahu aja sih. Kalau Ciennya ini habis berapa nih ini kalau mobilnya terus nih modif sampai habis begini loh. Oh iya pasti lumayan ya. Lumayan pasti lumayan, tapi kalau namanya hobi ya berapapun pasti jalan gitu loh. Ya kan enggak masalah. Tapi emang kalau hobi ini enggak ada batasnya sih menurut gua. Cuman apa yang dikeluarin sama apa yang dapat gua rasa oke lah, gua rasa sih M ini. Kayaknya sih ini M. Feeling gua di atas ya. M pasti. Karena speakernya, sound systemnya semuanya custom. Waduh, ini kok gua kalau ada di Jakarta nih, coba. Mohon maaf nih kok. Wow. Oh ini buat kalian berdua. Ayo gua, ayo dibanting dong sayang. Din. Oh. Lu kayak orang gila. Gak bisa dilihat juga. Oke, jadi setelah kita nge-review Hummer Limousine ala gimana ala oh mulutnya mesti gitu. Mesti gitu. Mulutnya mesti monyong ya. Coba kamu belajar dulu kalau di sini harus gitu. Jadi ini Hummer Limousine ala club ya kan, ada bar in the car ya kan. Nanti kita akan review beberapa mobil lagi mungkin. Jadi jangan pernah out dari konten ini. Oke, karena rekan nge-review yang keren-keren by Okan. Pasti. Jangan lupa juga like and subscribe.